Olah, dan kita akan melihat sebuah game yang sangat impresif dimainkan oleh Grandmaster Super Hikaru Nakamura saat berhadapan dengan Boris Gelfand pada 2014. Permainan sendiri terjadi dalam King's Indian Defense varian Orthodox, di mana kita akan segera menyaksikan bagaimana Nakamura mengorbankan menterinya 4 kali dan memaksa Boris Gelfand menyerah di langkah ke-33. Dari sini permainan berlanjut dengan kuda F3, Rokade, gajah E2, E5, Gelfand Rokade, kuda C6, lalu D5. Kuda mundur, kuda D2, dan kuda mundur ke E8 diikuti B4. Dari titik ini, Gelfand akan meluncurkan serangan di sayap menteri, sementara Nakamura menyerang di sayap raja, dan kita akan melihat siapa yang paling cepat. Nakamura melanjutkan F5, memberikan tempat bagi kuda C5, kuda F6, F3, F4, kuda C4, lalu G5, memberikan tempat bagi kuda yang lain A4, kuda G6, gajah A3, benteng menghindar ke F7, lalu B5, pion D makan pion C, gajah makan, kemudian H5, bersiap mendorong G4, A5 dimainkan, lalu G4, setelah B6, G3, raja menepi ke H1, dan gajah F8 mengancam gajah gelap. Ini sekaligus memprovokasi langkah D6, pion A makan pion B, mengancam gajah. Gelfand memutuskan untuk menarik gajah ke G1. Di sini Nakamura mulai mempersiapkan serangannya. Dia pertama-tama menaruh kuda di H4. Sesudah benteng ke E1, Nakamura mengorbankan kuda dengan mengambil pion. Gelfand membalas pion makan pion mengancam menteri, dan Nakamura mengorbankan menteri untuk pertama kalinya. Kuda makan benteng. Kalau menteri diambil, G2 skakmat. Karena itu, menteri makan kuda dan G2 skak. Raja makan benteng skak. Raja mundur. Lalu Nakamura mengorbankan menteri untuk kedua kalinya, gajah H3. Tentunya pion makan menteri dibalas skakmat. Oleh sebab itu, gajah mundur ke F1, menyerang gajah terang. Tapi Nakamura mengorbankan menteri untuk ketiga kalinya, menteri D3. Gajah makan menteri berakhir dengan skakmat. Dan kalau gajah makan gajah, menteri makan pion skak, gajah menutup skakmat. Oleh karenanya, kuda makan pion mengancam menteri dipilih. Dan Nakamura mengorbankan menteri untuk 4 kalinya, gajah makan gajah. Lagi-lagi, jika menteri diambil, skakmat dengan gajah. Oleh sebab itu, menteri makan gajah. Nakamura mengambil kuda, mengancam kuda, dan sekarang dia unggul 1 perwira. Di sini Gelfand memutuskan benteng C1 mengancam menteri dan mengamankan promosi pion. Nakamura mengambil kuda, lalu pion promosi. Benteng makan, dan Nakamura memainkan langkah sederhana. Menteri E6 mengancam benteng. Boris Gelfand langsung menyerah karena dia telah tertinggal 1 perwira bersih.